rupanya bahasa mudah macam ni, no? Rupanya agama kita Islam ni lah satu-satunya agama yang sempurna. Dia hajak habis semua sudut kehidupan manusia. Macam mana nak sebut je dengan bahasa mudah, eh? Macam ni, no? Contohlah, ni saya buat contoh je lah. Orang yang mengaji doktor, orang yang mengaji bidang kedoktoran, dia mahir tentang ilmu kedoktoran, betul? Dia mahir lah. Orang yang mengaji engineer, dia mahir tentang bab engineering. Okey, tak apalah. Tapi ilmu yang dia belajar ni, dia cuma pakai waktu dia kerja je. Pasal? Ilmu doktor, hak dia mengaji bab ubat orang sakit, rawat orang apa semua, penyakit apa semua ni, dia pakai waktu dia kerja. Dia balik rumah, kadang ilmu tu tak pakai pun. Orang yang kerja bidang engineering, enjin tu, enjin ni, dia cuma gunakan ilmu hak dia belajar tu masa dia pergi kerja. Dia balik kerja kadang-kadang di rumah, ilmu tu dia pakai sikit, kadang tak pakai pun. Dia pakai waktu kerja je. Tu, selesai. Tapi ada satu benda kita tak perasan, yang mengaji jadi doktor ke, yang mengaji jadi engineering ke, yang mengaji jadi mekanik ke, yang jadi pesara ke, yang jadi guru ke, jadi apa ke. Ada satu lagi benda patutnya kita kena belajar. Kita semua hidup atas muka bumi. Jadi macam mana nak urus hidup kita atas muka bumi ni? Yang tu kita tak belajar. Awak yang senyap apa ke? Betul kan? Kita duk urus, betul kita mengaji satu-satu bidang. Kita mengaji bidang ni, bidang ni. Betul kita mengaji tu, silakan. Memang kena mengaji. Tapi satu benda kita tak perasan. Kita hidup atas muka bumi ni. Ilmu tentang manajemen nak uruskan hidup kita ni, ilmu ni kita tak ngaji. Kita hidup atas muka bumi, kita ni hamba Tuhan, patut kita kena mengaji sikit macam mana cara nak uruskan diri sebagai hamba Tuhan. Kita hidup atas muka bumi ni, kita tak boleh lari daripada uruskan diri sendiri. Macam mana kita nak urus diri kita sendiri atas muka bumi ni? Kita hidup atas muka bumi ni, pimai pibalik semua sekali terlibat, kita akan ada keluarga. Boleh jadi kita jadi laki orang, kita jadi bini orang, kita jadi mak pak pada siapa-siapa, kita jadi anak pada siapa-siapa, kita jadi anak menakan siapa-siapa, kita jadi sepupu siapa-siapa, kita jadi semua orang hidup ni, dia ada keluarga. Macam mana kita nak manage keluarga? Oh, ilmu tu kena mengaji, Ustaz. Ya. Kita hidup atas muka bumi, kita tak boleh lari pada manusia. Ada jadi pekerja, ada jadi bos, ada jadi pemimpin, ada jadi rakyat, ada jadi orang besar, ada jadi orang kecil, ada jadi orang tua, ada jadi orang muda, ada jadi lelaki, ada jadi perempuan. Bukan jadilah, maksudnya ada lelaki, ada perempuan. Kita hidup di muka bumi ni, kita tak boleh lari daripada masyarakat. Macam mana kita nak urus hidup kita sebagai anggota masyarakat? Ilmu ni ada, Ustaz. Ilmu ni ada. Tapi hari ni orang tak mengaji. Habis tu, Ustaz, nak urus hidup ni, Ustaz, nak kena mengaji ilmu apa, Ustaz? Ilmu apa yang patut kita mengaji nak urus hidup ni? Inilah yang disebut sebagai ilmu agama. Rupanya ilmu agama ni, kita mengaji, dia nak ajak kita cara nak manage hidup. Lepas tu, ilmu agama kena mengaji. Sebab agama ni bukan sembahyang puasa. Saya rasa semua duk tahu. Bila sebut kata Islam, Islam ni apa? Way of life. Cara hidup. Jalan hidup. Bahasa kita lah, macam mana cara nak tahu, nak urus hidup tu lah. Lepas tu kena mengaji ilmu agama. Jadi doktor tak apa, silakan. Tapi ilmu agama kena mengaji. Jadi guru, silakan jadi. Tapi ilmu agama kena mengaji. Jadi apa buat atas muka bumi ni tak apa, eh. Silakan, jadilah apa saja. Tapi ilmu agama, semua orang kena mengaji. Pasal ilmu agama ni, dia ajak kita cara urus hidup kita. Awak yang senyap buat ke? Betul kan? Habis itu, Ustaz, kalau tak mengaji langsung ilmu agama, boleh. Dia akan hidup atas muka bumi macam orang lain. Sama dia hidup atas dunia ni macam orang lain. Tapi yang kita takut, takut dia hidup atas muka bumi, cara yang dia guna salah. Jadi dia tak akan sampai pada tujuan. Macam inilah, bahasa mudah. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Ni, daripada Sungai Tirau ni, habak kat orang kata nak pergi Kuala Lumpur. Tapi start kereta, kita pergi ambil, patutnya boleh naik jambatan kedua ya. Keluar pun si pampat terus lah pergi sampai apa Ipoh apa semua Kuala Lumpur kan. Tapi tak, dia start kereta, dia pederah pergi naik jambatan hak pertama tu. Turun-turun tu dia ambil kot matang pau, dia pederah pergi sampai gurun, dia pergi sampai apa nama hutang kampung, dia pederah pergi sampai Jitra. Orang tanya nak pergi mana? Kuala Lumpur. Dia nak pergi Kuala Lumpur tapi ambil jalan pergi Kuala Lumpur. Agak-agak sampai.
Ha, macam tu lah. Nabak kita macam tu lah. Kita kena urus hidup kita. Semua orang kena urus hidup sendiri. Ada orang urus hidup dia, dia boleh bawa ke syurga. Ada orang urus hidup dia di muka bumi sampai dia mati, dia boleh pi ke syurga, insyaAllah. Tapi ada orang urus hidup dia di muka bumi, dia rasa boleh pi syurga. Tapi rupanya dia urus tu naknya bawa dia ke neraka. Pasal apa Ustaz? Pasal tak tahu cara tu ya. Sebab tu tahu cara tu penting. Cara ni nak mengaji ke mana Ustaz? Dia mengaji dalam ilmu agama. Dia tak ada lah ilmu lain. Itu ilmu agama kena mengaji. Paling basic fardu ain. Kena mengaji. Faham ke saya duduk cerita? Boleh mana? Boleh dapat itu noh. Itu sebagai mukadimah lah. Sebab itu satu daripada ilmu fardu ain adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu ilmu apa Ustaz? Ilmu adab. Sebab tu ilmu tasawuf, ilmu adab ni kena mengaji. Sebab dia salah satunya dia ajak kita cara nak manage kehidupan kita ni macam mana. Sama macam dalam kitab ni saya sebut tadi, kitab ni bincang macam mana adab, macam mana sunnah Nabi, macam mana cara hidup Islam tentang menguruskan diri sendiri dalam ni. Macam mana cara hidup Islam dalam beribadat pun dia sebut dalam ni. Bahagian ketiga dalam kitab ni dia sebut macam mana cara hidup Islam dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Oh, ada orangnya Islam ajak no. Yo, Islam ada ajak macam mana nak manage diri. Yang ni nanti kita akan mengaji kalau dan nanti saya kongsi sikit lah. Bab misai, bab janggut, bab bulu ketiak. Benda ni simple lah. Ya? Tapi sebenarnya benda ni ada lah Islam. Orang kita kadang bulu ketiak 2 tahun tak cukup. Contoh. Ngotong lah. Kan? Tak. Nampak simple, biasa. Tapi sebenarnya Nabi pesan supaya jangan tinggal lebih pada 40 malam. Ya? Maksud dia, jangan biar dia panjang lebih pada 40 hari. Sebelum 40 hari kena kerat. Benda tu basic. Nabi pesan, ni rambut. Ni saya bagi gambaran umum dulu lah. Sekejap kita bincang satu tajuk dan. Sekejap ada soalan boleh tanya. Ni kita ada rambut. Tahu tak Nabi pesan? Man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Siapa ada rambut, jaga dia. Muliakan rambut bagi elok. Kita ada rambut, minyak rambut pun tak boh. Kita ada rambut, sikat pun tak. Kita ada rambut, kalau orang lelaki lah, orang perempuan tengok Ustaz. Kita orang lelaki-lelaki ada rambut. Anak kita kadang pergi sekolah, rambut cerin. Cerin, cerin bahan mana? Kan? Sopo keluar daripada sarang ayam. Keluar daripada kebayang cerin. Padahal Nabi suruh muliakan rambut. Dia tak ikut. Nampak? Tu saya kata tadi, Islam ajak cara nak manage hidup. Dia rasa macam tak ada apa sahaja, biar pia rambut cerin Ustaz, boleh ikut orang, boleh ikut Korea-Korea lah apa Ustaz. Betul eh? Tapi Islam ada cara dia. Kata orang Islam, kata nak ikut cara Islam, kata nak masuk syurga. Jadi cara nak masuk syurga, jalan nak masuk syurga, Allah Ta'ala dah bagi, Nabi dah tunjuk. Pasal apa yang pia ambil cara orang lain? Orang yang senyap buat kaya. Faham tak maksud saya tu? Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam ni dia mesti keseluruhan. Dia mana boleh masuk, hak ni masuk, hak ni tak masuk, hak ni ikut, hak ni tak mau ikut, tak boleh. Dia kena semua.